pergi dengan sahabat. Lepas tu Nabi tanya sahabat. Hadis ni riwayat sahabat nama Amr ibn Shu'aib, dan sanad dia jayid. Sanad hadis ni bagus, baik. Nabi duduk dengan sahabat, lepas tu Nabi sebut. Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabi wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Mau tak, kata Nabi. Kita tengok hadis ni, hadis ni A, masih lagi A dia punya martabat dia hadis ni. Maukah kalian aku sebutkan orang yang paling disayangi oleh aku dan yang paling hampir kedudukannya dengan aku di hari kiamat? Maukah kalian, kata Amr bin Shu'aib, Nabi ulang soalan ini dua atau tiga kali. Maksudnya tuan-tuan, jawapan ni susah. Tuan-tuan, bila Nabi ni dia bukan jenis cakap laju. Siapa yang mengaji Syama'il, percakapan Rasulullah akan difahami oleh semua orang yang mendengar. Nabi dia cakap sebutir sebutir. Dia bukan jenis cakap kata kita aduh. Jenis laju ada tuan-tuan. Okay, orang hak dengar tu jenis digan. Bukan sifat percakapan Rasulullah begitu. Sifat percakapan Rasulullah ialah jelas dan semua orang boleh dengar apa yang Nabi cakap. Seketui-seketui Nabi cakap. Kalau Nabi ulang, maksudnya benda tu besar. Kata Sayyidina Amr bin Shu'aib, Nabi ulang soalan ni tiga kali. Apa soalan dia tuan-tuan? Nabi kata, maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya dengan aku di mahsyar, di hari kiamat kelak? Tuan-tuan, maksudnya benda ni susah dan penting. Jawapan Nabi dua saja. Bila Nabi sebut tiga kali, sahabat kata, na'am ya Rasulullah. Ya, wahai pesuruh Allah, kami nak tahu siapa orang yang paling kamu sayang dan dekat dengan kamu di padang mahsyar di kiamat kelak. Nabi kata, ahsanukum khuluqa, yang paling baik perangainya. Subhanallah. Tuan-tuan, nak cari perangai yang baik? La ilaha illallah. Nak cari perangai yang baik? Zaman ni, zaman ni bukan nak cari perangai baik tuan-tuan. Hak bunuh, bunuh orang pun ramai. Bunuh orang, bukan bunuh bunuh orang jahat tuan-tuan. Hak bunuh, bukan bunuh orang jahat. Zaman hari ni bunuh bayi pun berlambak. Tuan-tuan, nak cari ahsanukum khuluqa, nak cari yang paling baik di kalangan kamu akhlaknya, dialah paling, yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya di sisi aku pada kiamat. Dia duduk dekat dengan aku, aku boleh nampak dia, dia boleh nampak aku. Tuan-tuan, di padang mahsyar esok, di padang mahsyar esok, tuan-tuan bayangkan tengok, bayangkan tengok binatang dihimpunkan di mahsyar, besar mana kawasan tu perlu. Bila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dibangkitkan dan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar, luas mana mahsyar itu? Binatang saja, belum manusia lagi. Tuan-tuan nak nampak muka Nabi di mahsyar? Siapa yang boleh tengok Nabi, Nabi boleh tengok dia. Ni salah satu syarat dia. Salah satu syarat dia, dia boleh tengok muka Rasulullah, Rasulullah boleh tengok muka dia di mahsyar. Apa dia? Nabi kata, ahsanukum khuluqa, yang paling baik di kalangan kalian akhlak dia. Tuan-tuan nak tahu akhlak baik tak baik macam mana tuan-tuan? Tanya ahli keluarga dia. Subhanallah. Ramai orang kot luang elok, kot luang orang puji, tetapi bila balik rumah, anak pun dia tak layan, isteri pun dia tak layan. Bila balik rumah, isteri dia sebut tak pernah rasa kemanisan jadi isteri dia dan tak pernah rasa kemanisan seorang suami daripada dia. Tapi kot luang punya elok, belanja orang merata, buat kerja dakwah merata, kot luang. Nabi kata, Nabi kata, nak tahu kawan tu baik ke dah, tengok di rumah dia. Dia baik tak dengan ahli keluarga dia? Dia baik tak dengan ibu dan ayah dia? Dia baik tak dengan adik-beradik dia? Dia baik tak dengan isteri dan anak-anak dia? Kalau dengan mereka tu perangai dia tak elok, tak eloklah dia di sisi Allah. Hak luang tu berlakon. Hak luang tu berlakon. Sebab kawan, sebab apa? Sebab kawan tu habuan nak duduk semeja menyimbang. Kan? Saya kalau tak baik dengan dia, nak melepak 2 jam tang mana?
Tak habis, ha? Subhanallah.